Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Liverpool akhirnya menerima kekalahan perdana pada Liga Inggris musim ini. Mereka menyerah 0-3 dari Watford di Vicarage Road. Bertandang ke markas The Hornets, Liverpool tampil menekan sejak awal. Statistik penguasaan bola didominasi Liverpool dengan 71% berbanding 29% milik Watford. Meski menguasai jalannya laga, Liverpool kesulitan menembus lini pertahanan Watford. The Reds hanya memperoleh satu peluang bagus dari 7 kesempatan. Sebaliknya, The Hornets melepaskan 14 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Kerepotan meladeni serangan balik Watford, Liverpool menyerah 3 gol tanpa balas dari tim tuan rumah. Akibat hasil ini, The Reds gagal memecahkan sejumlah rekor. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 4 rekor yang gagal dipecahkan Liverpool usai dikalahkan Watford. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama, kemenangan beruntun. Rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim di Premier League dipegang Manchester City. Waktu itu The Citizen membukukan 18 kemenangan beruntun pada musim 2017-2018. Liverpool hanya mampu menyamai catatan yang ditorehkan Manchester City tersebut. The Reds juga mengukir 18 kemenangan beruntun dari 27 Oktober 2019 sampai 24 Februari 2020. Number 2. Yang kedua, kemenangan tandang. Tim Premier League yang memegang rekor ini lagi-lagi Manchester City dengan 16 kemenangan. Rekor tersebut diukir The Citizen pada musim 2017-2018. Kekalahan dari Watford membuat Liverpool gagal menyamai atau melampaui torehan milik Manchester City. Pada musim ini, The Reds hanya mampu meraih 8 kemenangan beruntun di markas lawan. Number 3. Yang ketiga, tak terkalahkan. Rekor untuk kategori ini ditorehkan Arsenal yang diciptakan pada musim 2003-2004. Saat itu, Arsenal sedang menikmati masa keemasannya. The Gunners mengoleksi 49 laga tak terkalahkan secara beruntun di Premier League dengan perincian 36 kemenangan dan 13 hasil imbang. Liverpool tak mampu menyamai catatan The Invincible milik Arsenal. Tren tak terkalahkan skuad si merah di Premier League hanya mampu mencapai 44 laga dengan rincian 39 kemenangan dan 5 kali imbang. Number 4. Yang keempat, tak terkalahkan dalam semusim. Rekor ini juga dipegang Arsenal yang sedang berada di puncak kejayaannya pada musim 2003-2004. Saat itu, The Gunners sama sekali tak mengalami kekalahan dalam semusim. Musim ini, Liverpool akhirnya menelan kekalahan setelah menjalani 28 laga di Premier League. Watford menjadi tim yang berhasil mematahkan catatan bagus The Reds pada musim 2019-2020. Nah, itulah tadi 4 rekor yang gagal dipecahkan Liverpool usai dikalahkan Watford. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen.
dan selamat tidur di hutan.